Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semalam Ustadz ke Sanggar Seni Samisara karena pengarang buku SBMN Bapak Sekolani ya, dan Abang Anda Ali Fikri ingin memberikan buku kepada kita, buku SBMN. Ada 10 buku karena memang 10 lagi yang kurang waktu itu ya. Jadi alhamdulillah diberikan kepada kita secara gratis untuk SDN 355 Batahan 4. Dengan harapan buku ini dipelajari dengan bagus supaya kita mengenal budaya Mandailing. Kemudian yang kedua, buku ini harus kita jaga karena ini juga nanti sampai ke kelas 6 yang kelas 1 sekarang. Artinya adikmu masih bisa memakai buku ini sampai 10 tahun yang akan datang. Ya. Jadi tolong bagi siapa nanti yang Ustaz bagikan buku yang baru, dikasih sampulnya yang plastik ya. Tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh dibuat nama. Siapa yang membuat nama, disarankan membayar 50.000 biar dibelikan yang baru lagi. Paham? Paham itu? Karena ini bukan bukumu, ini milik sekolah. Kalau buku pribadi boleh, mau bikin gambar keluarga pun di situ boleh kan? Tapi ini buku sekolah, tidak boleh menulis namamu di sini. Kayak di buku kelas 4 nama si Rapi semua di situ. Itu hati-hati. Setiap buku sekolah jangan buat namamu di situ. Bisa kena undang-undang kau itu nak, kena penjara atau gara-gara itu kan. Jangan sembarangan buat nama di buku sekolah. Buku sekolah milik sekolah, kecuali buku pelajaran yang kamu beli di pasar. Mau kau buat di situ nama semua keluargamu enggak apa-apa ya. Tapi ini tidak boleh ya. Ini ada 10, semalam udah ada yang kebagian, ada yang belum kebagian. Buku yang baru dan yang lama tolong dikasih sampul. Ini berapa ini? 2 4 6 8 10 11. Ada 11 ya kan? Jadi itu tetap dipakai biar ada yang tersisa nanti yang baru. Yang tidak kebagian tunjuk tangan, yang belum ada buku. Jangan bohong, mentang ada di sini yang baru enggak kau tunjuk tangan. Berapa? Yang tidak punya buku SBMN, yang apa? Yang lama. 1 2 3 mana? 1 2 3 4 5 6. 6 lagi kan? 6 kan? 6. Oke. Jadi yang lama dan yang baru kasih sampul. Ustadz periksa nanti hari apa ini? Hari Kamis Ustadz periksa, enggak kau sampuli ya, enggak kau sampuli Ustadz tarik bukunya, enggak usah kau punya buka, tapi membayar 20.000. Jangan aa kau situ. Kalau kamu sayang sama buku, pengen pintar, pengen sekolah, pengen punya buku yang bagus, nah, pengen dapat ilmu, itulah anak baik itu. Disampuli bukunya. Supaya apa? Supaya tetap tahan sampai 10 tahun yang akan datang. Tetap kamu yang punya kenangan di situ. Iya kan? Nah, nanti misalnya saya ngajar, oh ini si Jihan yang nyampuli ini masih cantik, bayar. Pahala siapa? Pahala Jihan. Mau dapat pahala? Oke, silakan sampuli. Nanti adikmu si Latif masih dapat ini kan? Belum masuk SD dia kan? Tapi nanti tetap ini buku dia. Karena SBMN ini pelajarannya surat tulak-tulak terus sama dengan buku madrasah. Ya kan? Jadi ini sama dengan buku madrasah. Berlaku selama-lamanya. Kan tetap itu ya, surat tulak-tulak yang kita pelajari. William Iskandar tetap William Iskandar kan, enggak berganti lagi kan? Nah, tinggal lagi kamu mau enggak kayak William Iskandar?
Nah, itulah. Enggak mau. Kalau enggak mau jadi William Iskandar, jadi Fauzi aja. Ya kan? Jadi Fauzi aja. Kayak mana itu Fauzi? Orangnya baik, bagus, ganteng. Ya kan? Pemurah, suka kebersihan. Ya kan? Ya Rizal, bisa disampuli. Hari Kamis Ustaz periksa yang tidak disampuli buku lama dan buku baru. Ah, kena denda kau 20.000. Biar dibelikan buku perpustakaan lagi, ya kan? Biar banyak buku kita. Siap? Insya Allah. Maju ke sini biar dibagi. Udah kenal dia sama pengarang bukunya kan? Udah. Ada gambarnya di situ. 1, 2, 6 tadi ya? 3, 4, 5, 6. Pas. Ya alhamdulillah, semoga pahalanya mengalir kepada pengarang bukunya ya, dan juga penulisnya, juga penerbitnya ya, semoga menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin.